Wabarakatuh. Sekarang saya mau membuat udang rasa asam manis dan masaknya dulu karena masih banyak esnya. Karena yang makan cuma kita berdua, jadinya tadi cuma beli 10 biji udang. Biji udang, bumbunya 1 bawang, 2 siung bawang, kemudian saus tiram cukupnya, kemudian ini kasih juga untuk menambah kecut asam-asamnya sedikit saja. Tambah saus cukupnya, ditambah ini apa ya, kenor, kecap ayam kenor. Semua bahan kita campur. Tambah gula 1/2 sendok. Ditambah uyah 1/4 sendok, takut keasinan. Nanti kalau kurang asin tinggal nambahi, daripada kita keasinan lebih baik kita nambahi biar bumbunya campur dulu. Kita diamkan 5 menit. Kemudian udang kita goreng. Bisa kita kasih minyak sedikit, nunggu panas dulu. Panas, garamnya kita geprek dulu. Minyaknya sedikit aja biar udangnya agak masak, jangan terlalu banyak minyak. Tunggu sampai masak ya teman-teman, dan kita tunggu beberapa menit. Kita tutup biar setelah itu udah enggak terlalu lama. Nah, ini sudah setengah matang, kita
itu kita masukkan, kasih minyak dikit, kita masukkan bawang yang sudah digeprek tadi ya. Kita geprek tadi kita masukkan, biarkan sebentar sampai harum. Setelah harum kita masukkan udang, tunggu sebentar. Nah, setelah itu kasih air sedikit. Supaya enggak terlalu kental. Ini bosku. Ini masakan simpel. Jadi paling senang, paling simpel ya. Ini udangnya tadi sudah saya bersihkan, dalamnya sudah saya ambil kotorannya. Kita masak. Ya, udah masak deh. Tidak, makasih ya teman-teman. Bagi yang melihat, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.